niat ke nikah eka niat e tempat teh ditentukan sekejeh perang-perang setek oleh lakoni bek setek oleh lakoni bek umroh sudah mulai dari sejak kenika tak oleh lakoni kenika umroh pertama kita dari Bir Ali, jadi umroh kedua, ketiga, keempat kita umroh kedua, ketiga, keempat berikutnya jadi mikot kita pokoknya keluar dari tanah haram. Hanya diarahkan dari ke apa ke Tanim, diarahkan ke Jirona. Tanim Jirona ini hanya nama tempat yang mana mempunyai sejarah dengan para sahabat. Sahabat pernah mager niat naik ke nikah. Estona walaupun tak kata Tanim, pokok keluar dari Badan Haram biar aniat uprosa. Karena mikotana orang sepon badan yang Mekah, ika atnal hili. Napa atnal hili? Tempat terdekat dari tanah halal, dari tanah haram. Bisa dipaham, Bang? Anggap pian pun mare amikot kini kah, Bang? Mare amikot nang e tempat sekotunam pian amikot nang e tempat kini kah. Baik nang e Mekah, pian pun keluar dari tanah haram, ataupun dari Madinah pian nang e Bir Ali. Oke, mare amikot yang nang sudah berhenti. Agalah pian, itu yang berhenti. Ini mana dia jadi? Dari dari mana sih ke kelampian batin? Kita mau ke kelampian batin sini dah. Kacau ya. Ame, kenapa pun embrak di kaki, karena apa nyamana? Cara berpakaian ihram, bukan cara berihram. Cara berpakaian ihram beda, berihram dengan berpakaian ihram. Jadi Allah Ta, kita muncul orang mana? Kita punya orang mana? Enteng. Pola nanti untuk bisa buka, bisa pasang, muncul yang India. Akhirnya Allah Ta tak buka, tak bisa. Dan, jadi karena kenapa tawaf nikah ingat solat ke robot kengkun bisa guling bisa apa bisa caca bisa jadi selama ihram tak boleh laki ani kata oleh angkui sandal ngani kan nikah. Karena kriki ini dah. Tak ada tutup pun ngani kau oleh. Napa kaki mata kaki tak buka ngani kau oleh. Hah? Swallow. Swallow saya model apa tadi? Mana ni boleh merek swallow saya marah nikah. Hah? Minta dengan jual tak elangan. Tak gomim jangan ibu telo ane angkui. Oh, nama-nama siap. Okey. Ustaz tengah lagi. Kenapa lagi? Yang kuih kata dekat tanah. Api yang kuih kata dekat. Haa, ini coba. Songkon buka. Angkep ni kata akal ambian bentar sarongan, Bon. Angkep. Karena pun tiampu muka, ruwet. Ya, ini yang kini dia. Ini contoh, Cik. Tahan, kanan-kanan. Boleh buka nanti, kanan-kanan. Ini percontohan si Tung Bui, buat bini nah, lima bini nah ya. Bini, ini budi. Pon, mare ki, dari tempat mikot, mare pon tempat mikot, kita masuk ke Masjidil Haram. Ini ke peraturan terbaru mangken. Mun masuk ke Masjidil Haram, tak ngangkui kain ihram, tak bisa. Jadi kau tu kain ihram, yang pun umpama para pantai ihram, Arman tak umroh ini teruk. Asolatan ngidil Masjidil Haram. Ibaba meninang yatas. Maka kau tu. Ano. Nama. Ramai Haraman. Kau tu ramai Haraman. Ini kan anggap tak kelampi. Ini kan contoh anggap tak kelampi. Apa jadi? Oh masih ya. Ano. Mabrur. Tak mungkin jauh tak apa. Mabrur. Tuari.
mari. Lima ialah bisa. Salat ya. Ayo ini ya ada ya ada hor ya ada. Ya, gua punya coba nih kak. Berapa kita semalam pun? Kamjul. Ya. Olana nikah. Menikah pun gampang, insya Allah selain lebih gampang. Nikah pun masuk ke Masjidil Haram, sandal lah bukan. Karena nikah pun di Masjidil Haram, tak nampak sandal lah. Jadi kita kok minum di Haram, atau mana asik sandal dia buka deh. Jadi, every owning boleh. Nikah Ka'bah berada empat sudut. Nikah sudut, saya berada di kuningan dan nikah. Saya kocak Hajar Aswad, nikah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nek kanto beda beto nyaman rukun Yamani. Artena nak penyaman Cina tiang Ali Yamani. Anak pemakai kocak tiang Ali Yamani karena dorong kaya kaya mani. Biasanya jadi antara rukun Yamani ke Hajar Aswad jika angangkui dua sapu jagat. Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita siap ngambil dan saya siap Pak. Nah, naik kanto antara Hajar Aswad ban labeng Ka'bah saya kocak mul. Karena nikah be Ka'bah kene. Ka'bah anak-anak kene, jadi tak buat kada dia nikah. Nikah biasanya kocok katelo, nikah kocok katelo. Nek Ka'bah berada lebih na pondasi, nak nikah. Takon ni. Ini kebiasaan ben orang eka keboi tongku anak sokoh antri kak ajar kak ruah di lebih nak Ka'bah saya kau jasa daruan kesimpian mon atau wap pasti nampian sami nak Ka'bah berarti sebagian dari badan nampian berada dalam baitullah berada dalam Ka'bah berarti mon salah satu anggota badannya ada di dalam baitullah atau Ka'bah hukum tawafnya karena syaratnya tawaf harus di luar Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Wes, nah. Angkep ni kapon. Ya ada. Ka duaan angkep tu. Jadi tak usah kelampian coba kasih lagi ni kegun contoh nak. Siapa kang aku tak siap. Ayo bismillah. Ya. Nikah menuju ke putaran pertama jalan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu tokian udah baik. Ini kan aku contoh lagi itu top petapak. Dan ikan tot mun pon mare aniat umroh tak usah aniat tawaf po. Karena tawaf po include napa include ya? Masuk pon kan niat sana umroh. Jadi cukup karena nikah karena selak umum mau tapi pun tak selak nyium. Karena selak ini makin tak selak jadi berkabar. Nikah selak tak bisa dan jadi cukup nggak nikah. Nikah yang harus napa diperhatikan. Ka'bah kau tu berada neng Eka, kajer. Kau tu berada kajera, orang. Injak nunggu ini kaki. Pada na orang mun napa di asolat ni kau tu macam Ka'bah kau tu anu. Sila pun mari asolat. Empon pun cek nungguin, napa cek nungguin tanah kau tu marah nikah. Dia sampai bos marah nikah. Allahu Akbar. Cenuh kita anak pun nuhi mangiran sih lepon pun berdi berdi lebih berda. Jadi pun pertama kali atau wah, kau tu pas hepak ni kanak. Tapi kau tu beri kajian. Akhirnya, kenapa? Ajaib kan? Apa? Ajaib kita anak ni kagak kajian suat. Bismillah Allah, Akbar Esyom. Nikah pasir benyum hajar suat. Mari kita nikah. Langsung pun mulai atau wah putaran pertama. Pokokan ketika pun gede kacir, dia tak usah budo tu mahu tak buat ke kacir. Mahu nunggu ini kamar kotor dia. Gila deh. Hormat orang kapangiran mahu nunggu. Mahu telefon aja lah nempon pon. Anu aki kapangiran pon. Pon mari. Bismillah Akbar cuma. Bismillah Akbar. Terus. Ini kapan dia tuan nak? Ini kapan dia? Ambu, akan kacir lebih baik ambu pon. Jadi nampun saya, kamu benar-benar.
Lepek kemari bon, lepek, lepek. Baik, ambu bon. Mama bawas. Bulan pertama. Orang laki. Laki bini itu, apa laki melolong? Itu? Laki bini apa laki melolong? Laki melolo. Laki melolo. Laki sonat nang e putaran pertama, kedua, ketiga nikah. Kenapa? Ajik jik. Jik jik, ajik jik keng tade berkah na tak pada benang e tak. Ajik jik. Jadi bismillah ya Allah akbar. Jik jik. Ayo. Macam ni macam dua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan nikah ikhocak multazam. Nikah ikhocak multazam, multazam nikah pernikah termasuk dari kah? Tidak sampai tanang pemasongan nikah, berarti yang sebagian anggota badannya ada di? Di jiri Ka'bah. Oh, Ismail, iya. Lopat. Mula kocak torot. Jadi, Ijir Ismail nikah. Ijir Ismail bagian dari Ka'bah. Tak boleh nyeting, karena mau nyeting berarti mau masuk anggota badannya kak. Karena mbak, kenapa mak Eko cak kabar nikah lambok? Lambok rencana anak kabar ini kayak pemodel lamaran nikah. Karena kenapa PCH halal lah tak cukup kecuali saya kotak nikah. Akhirnya jadi kok kotak. Nikah tinggal enak para nabi lambok. Makanya masjid nikah tak ning bangun ke laban PCH campuran. Pemilu-pemilu biasa nampen yang sombong-sombong. Jadi lebele. Nggak mungkin yang baca tebele beren apa bersehara halal. Tak kira nggak nih kebentur nadam. Nikah Hijir Ismail, yang mana Hijir Ismail. Dan nikah si Koning nikah pancoran mas. Tapi gelu, dekik gelu ya. Bon. Terus. Baca tuan nak. Kekian nggak mencelak gelu, nggak anu bon. Maksud tuan lebele beren. Ros, mereka buat rumput siap. Lanjut. Baca dua na. Ros. Terus melaku ini aja. Ya. Gila dia pakai kanto. Maka, kali itu sunatan. Ros. Sunat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dari apa? Oh iya. Rukun dia mani. Terus, boleh nanti kedua. Terus, cicik pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini tak nunggu mix yang mimpin. Dua. Lanjut. Terus, sekarang mereka tahu kotu pokok Noros, semua. Terus. Ini, kanjir, ini kan cuma, Bismillahirrahmanirrahim. Anda kanjir, cik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan rukun dia mani. Mungkin keluar dari makam Ibrahim. Nikah langsung tak bisa tak kepe. Jadi kan mau juga semak belum. Jadi pola 6 betok semak bon. Kau tanding anu boleh. Itu boleh. Nikah mahatua mangki bayi, injok mana kali? Tinggal bawaan kenikah malaikat senyap lagi dengan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut putaran kedua. Pertama, ano tan muslimat mohon pasangan ano. Takwa aurat terbuka. Muslimat mohon tinggi lu takwa aurat terbuka nikah. Ya makin. Sudah disediakan. Makin umpama. Coba kan kanto, putaran kedua, jik. Akan kok, duut. Betal tak betal? Betal. Kengai tempat akan kok na. Aku akan kok na gelo. Nge, eloro sarukun yamani. Audu. Oleh saputaran kan gelo lagi. Di putaran kedua. Di putaran kedua saya akan kok. Jadi, mare audu. Ngala, kenapa tempat saya ngebudi sakuni, jadi tempat tak abang akan kentok terus lagi ini kelainan tawah bersolat mun sholat cerokat kedua kentok mulai dari awal mun tawah bentar
nikah rahasia nak kisah kisah macam apa? Atau ada apa? Karena si kamar yang kisah kisah. Mik ya. Tak malah malah kena nih kak. Ini kamu. Atau. Di keruan apa nyamana? Salah satu dan tidak perbedaan antara bawa dalam sholat dan ada juga persamaan-persamaan dalam konsumsi wudhu, wudhu suci dari hadas, najis, nonton aurat dan seterusnya. Nah, tawaf nikah, apa lagi? Tawaf nikah, saya tidak selain macam tidak boleh bicara, boleh formator, tapi tetap dalam apa niatan dulu, tetap dalam keadaan tawaf. Jangan sampai niatan mereka berpaling, berubah dari awak dan niatan si lain. Termasuk niat dari nabung kancang, niat nabung kakek, nabung bini. Bahwa harus bersamaan dengan nabung kakek, nabung bini, nabung kancang, tetap dalam kondisi kita niat awak. Sambil nabung kakek, sambil nabung bini, maka niatan itu. Jangan kemudian hilang niatan awak, pas nabung kakek, nabung bini, nabung kancang. Nah, terkait sekarang saya kata Bu Tuan Ke Amak bahwa apa namanya konten tantangan ke tempat juga itu bisa dilanjutkan dari tempat yang sama atau mundur satu dua langkah supaya lebih yakin. Belum maksudnya ada lebih yakin. Mundur satu dua langkah dari tempat yang diyakini kita dua tempat kita batal wudhunya. Belum mundur, belum ada lebih yakin. Jadi nikah karena pacar apa ki? Nikah peserta apa peserta Ahmad Pangeran. Bintulah nikah peserta Ahmad Pangeran. Sehingga satu langkah pun sekular berbanding dengan lakukan tidak dianggap sia-sia. Tidak ada yang dianggap sia-sia. Dan mau sholat juga dari keterangan apa kan? Ketika kita sholat satu rokaat, dua rokaat, rokaat ketiga batal, betul tak? Tapi mau tawaf pun kan? Maksudnya kan mulai gelap, mual orang, mual apanya mana belum kolesterol kan? Belum ini kan ruang kolesterol buat jalan pula ruang kolesterol, ruang apa? Perlu dihargai gitu. Gak ada yang sia-sia. Makanya betul Tuhan itu macam baca Allah ma'ul kabar tapi Allah ma'ul kia mandinan. Eh betul dia kia mandinan gitu. Gak ada yang sia-sia. Sehingga contoh satu lagi lebih jauh ini agennya aman mau laku ini. Jadi kita malah ketinggalan kita tidak pernah disiasiakan kemarin. Jadi paham gak? Lepun umpama meni betal semaput umpama. Angki saya tengah nama tahu apa? Pak keluar lepun semaput. Pun semaput maka keluar dalam keadaan semaput maupun ketika dalam keadaan rompun tak kuliah mareh sampai ke ikat cok obuk na tahallul ketika dalam kondisi ikhrom dia terus jik anu putaran kedua ketiga wana hadina di dunia dan akhir dan Allah Akbar ketika akan ke putaran belum ketiga Mohon bisa nyom aja lah suat nyom. Mohon bisa nyom aja lah suat nyom. Nyom kok maksudnya di tak bisa nyom senti. Saya kocak istilah nyerti. Mohon tak bisa nyerti kemudian isyaro. Nika pada nika pada. Isyaro nika pada buat saya takbir. Istilah nika pada buat saya takbir. Ini genteng. Lagi-lagi mereka baca karena pangeran tidak ingin menyanyiakan setiap waktu bersen. Makanya tahu satang modetkan lepuan nyo majalah suat, nawa kode parlon pun katung inga. Kau udah depan kecepol, tapi udah ada si katung inga. Polan saya lain katung inga jalah suat, tapi masa api tak tung inga itu bang. Karena pangeran paham, ya kita ini kan lemah. Ya sama sakit. Jadi dimanfaatkan dispensasi ini pangeran terus ya. On tiga putaran tidak sunat hajik
ajik jik. Mau si ajik jik laki, tapi ini tak usah. Oh iya, sudah dilangkat. Aku pas anaknya pengkes. Jawa lah, bisa nyaman lagi, bisa makin ajik jik. Bahkan, apa? Kalau kuda nikah bener, nama serap engak nak kuda. Neng e putaran keempat bukan hanya tak esok nak kaki ajik jik. Kenapa ajik tiba ini kak? Saya tak tahu. Pakun. Mak beda orang yang menyarankan seperti itu, tapi saya pakun seperti itu. Yo. Saya tak tahu kayak anu nanti. Tidak, saya pernah dengar. Saya tepat dulu, Mas. Tiba dihidupkan putaran yang dihidupkan ajik tinggi. Saya tepat dengan itu. Jadi itu saya makan angin-angin-angin yang kurang habis. Saya pun anak pernah dikasih tahu begitu ben orang-orang di sana. Yang saya tak tahu kak, apa namanya, kita pejamu lah. Cuman untuk sementara waktu kan itu, cuma kan kita sudah nubawa paling tiba kan itu. Saya juga buka keterangan dia, ya sampai ke tiga, jik-jik, gitu aja. Nah, sementara waktu kita ada waktu itu juga. Karena ini Mekah yang nanti tidak boleh, kepas tiang. Selamat. Kadin tak boleh orang mak jema amale tak fanatik. Lanjut. Angka ketiga. Lepas langsung ketujuh. Angkupnya kacau kopon. Enam bunyi. Enam awal. Terus enam. Ketujuh. 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 Ini kemacan dua ki. Macam dua. Tengah-tengah jalan. Macam Robert. Ketua rombongan kemarin, yang butuh kemarin. Banyak terjadi. Ini kan kutungan set ya, ini. Jadi kadang kemarin pun ketua rombongan, nasi laki melampaui batas, kena betong putaran. Pas rombongan lagi ini kah, tak ada entek, langsung api ngu ke kanan. Jadi buntok nak api ngu di kantong. Berarti putaran ketujuh buntok nak kita mah. Ini kah kayak ngejek sampai terjadi. Terus. Ya Pak, itu betok nih kawan. Ini betok. Wam. Kurang ngantang dulu. Ada Pak Pon. Karena lagi ada yang lain ngampian korang ya tore. Ini kolesterol tinggi gak ada kan. Angkep nih kak, putaran ketujuh. Selesai. Saya lu, saya dengan kau. Boleh saya tanya? Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pun apa sales terena atau se betulan itu namboi setengah ki kangkui bisa berusaha masuk nengi hijir ismail atau surat sunat nengi garisa. Pun apa oleh pun apa hutan. Ini istilahnya namboi tawab mentawab pakun betul putaran tak kira belum mudah tak. Jadi kapun takaran nang agen ika. Artinya mun umpama mare betok kena tawa pembian pun mare terserang pian kenapa antar ke Ismail kenapa bukan berarti genika bagian dari putaran oke jadi tak apa yang disarankan dari ibad bula mun umpama teron terkai jir Ismail ataupun terkai makon proim terkai multazam terkai jiraswat nikah ada kiyokin apa tak bisa ngerombongan lebih baik pamare lu umroh napa mare jadi jangan kasih ke hotel maka hotel saya boleh nyium aja lah surat ntar kamu tajam ya tore karena pun tak mare napa boleh dan umrohan pertama disarankan umrohan pertama tak usah niku-niku gitu jadi saya niku-niku dari kedua ketiga keempat kelima maka tak sibik terserah karena ini kamu kok tempat mustajab kamu ini kan ya kasak tempat mustajab kasak teman ini lemah hijir Ismail tempat mustajab kamu tak usah kan mustajab tempat kita atau waw nang esoh nul Ka'bah alias lapangan ini lapangan Ka'bah siyentere orang benar ya kan waw karo berapa juta padana awliya saya pernah lihat tanah jadi mawas tak terus terumah karena gilu
pasti no setrum kini kah panggilan setrum pak abu setrum menikun kapan kakak panggil dia moga-moga rezeki anda buat Allah boleh boleh saya tanya lagi mik-mik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apa aja sakit beton apa-apa itu jangan sekali-kali sebagian anggota badan itu sampai ditunjukkan Ka'bah ataupun yang terkait berikat dengan Ka'bah misalnya seperti Jadal Ahmad itu. Ketika sakit sataran pertama tadi itu kan disunatkan ke angkul paling tidak mana bisa dicukar aja lah. Tadi itu apa akan masuk ke menyetirkan para anggota badan tadi itu. Kemudian yang kedua tadi, pemana Nabi mencium aja suatu kita, kenapa saya nama ada itu mengapa suku, kau turun dia pakai finish, kenapa kita sebelum datang apa? Apa? Putaran pertama. Kita nak kaki lah kan. Putaran. Apa pun apa kau tu? Jelas waktu pas kaki tadi. Si maksud kasa mungkin nengi lampu hijau, apa kau nyampe lampu hijau, apa? Kalau lagi sebenarnya ambian mona nyom aja rasul, sebelum ada nyom, nanti kan nyorot kedu, kan tidak mau deh. Jelas pasir, kan tidak mau deh, jelas kemudian nyorot bangsa. Kemudian mon nyorot, lapan nyaman kali nyom aja rasul, mon angkat. Itu beri ganjil lah, sebenarnya. Dalam yang baca, diri ganjil, diri ganjil finish kan. Ini pun sakit. Kau tak tempat nak lampu hijau, kau tak tahu tak nampak dia, tak masalah dia. Jadi kau tak boleh beli kaca. Dia terus putar, dapat kaca baru satu putaran. Mungkin dengan kaca dah dapat satu putaran. Sedangkan juga oleh kita memulai dari kaca. Hanya menoros dari mereka, apa-apa mana? Hanya suat loros. Karena apa? Tak mulai dari lampu, tak masalah. Cuma harus diingat, finishnya mengganjel dia. Jangan finish di sini. Mau ngangkang dari kanja, sama salah dia. Yang finishnya kanja. Jelas, Ki? Makanya mau nyom Hajar Aswad, nyorot gedung, pasir Pak Bones bau, baru ngangkat. Insya Allah melarang. Jadi sangat ideal buat insya Allah melarang. Jadi, anu boleh ki pertama, kedua, ketiga. Bos-bos anu boleh. Ambu sakte. Ringkasan dia umat yang kita kini kah? Hajar Aswad bagian dari Ka'bah. Jadi, tatkala kita paling sepe apa mamara nikah, tadi orang satu apa. Karena macam latihan. Tedung. Nah, umpama, itu apa? Pastinya. Jadi ambu kan kanto. Setat putaran pertama ikan kanto, ambu kan kanto. Iya majalah suat sama apa? Nyorot gila. Kenapa mak kutu nyorot? Karena bentuk nyi majalah suat abad bukan dalam kondisi melakukan putaran tawaf. Putaran tawaf tak kalam yang memulai mundur karo-karo putaran tawaf yang kedua. Karena apa? Karena hajarah suat. Nyi umat kita ke hajarah suat berarti kita memasukkan anggota badan kita kah? Kakak dua bagian dari kakak. Terus, tidak pertanyaan kedua apa? Toko. Oh, jelas sudah tadi. Terus, boleh saya tanya? Mau tanya terus lagi nak? Lanjut. Anak ini ayo boleh nak. Langsung ngantong. Maka Makam Ibrahim. Ini kan berdikoburan, Ki. Makam Ibrahim betok kena anak betok. Nabi Ibrahim abang muka Ka'bah lamba. Lift masa lalu. Jadi pun abang mulai atas, atas bibi betok. Bapak-bapak kan bapak bibi. Lift masa lalu. Lift masa lalu. Ini kan pernah. Pernah. Masalah. Sunat asolat sunat ikanto. Jadi asolat ebulina makam. Kau sumpah dan begini kamu dah ingat tahu ikanto. Agam kau ingat tahu kekal kau ngabudi tak nak badan. Mari asolat sunat ikanto. Mohon aturannya nginom aing jab-jab. Inu aing jab-jab, mohon disang inu aing jab-jab. Adua kiaman terpercaya ate dan sebagainya.
Mari kita main jam-jam, bentarkah pasa iyan. Bentarkah pasa iyan. Jadi, nyare itu ke pasa iyan. Jadi, jika lebungkit-bungkit. Jadi, bungkit ketika menghadapkan diri kada ke Ka'bah. Menghadapkan diri kada Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mari ketika mari menghadapkan diri ke Ka'bah, guru amulai. Amulai asahmu. Ika nyamana bungkit so. Rasanya mana bukit? Marwah. Yang tak tindak orang ini kadang aja. On. Apa? Mulai dari kita. Karena kantor berada lampu biru dua. Di tengah. Di tengah kantor berada lampu biru. Ya tak berada lampu biru. Kenapa tak berada lampu biru? Sehingga tandanya kita. Kenapa? Adik-adik yang lebih santai dan berhentikan. Eto? Eto Allah. Terus belakang mulai. Khusus laki, khusus laki. Begini jangan coba-coba. Jika pun, apa macam Tuhan Sa'i? Mereka-mereka, Allah mu'fir, warham, wa'fu, wa'tang karram, bersantah, bersantah. Pohon, mare. Cik Abru, Kak, ini masuk nama. Mare pun ada yang biasa, sampai kamar dua. Jadi sofa, kamar dua, entom. Kalian. Entom. Mereka-mereka, entofa, macam tua sampai jalan tak apa ngantuk tak kabel iya. Hari ketika terus perjalanan dari Marwa ke Sofa terus jalan perjalanan dari Marwa ke Sofa tidak dapat kah lampu biru cici boleh. Sudah firman Allah firman Allah borong terus jika sampai kah Sofa jadi tunggu dua terus lo 4, 5, 6. Jadi kan terakhir betok terus. Yo 7. Betok 7 eh. Ah, lampu biru. Oh, di lemon depan kamar ruang ini kak. Kita mari dan umrohna. Karena banyak yang terlalu umroh saya kutu lakoni. Kata hal menghalalkan diri. Nah, jadi malah dua mun umpama orang yang tak pernah umroh ketika umroh pertama kali dua tidak umroh yang kelema umpama umroh di orang di pada minta dua dari kelema sudah pasang korna kali umroh di umpama umroh di abutna tapi kenjelena teroya koraki na kabar bahasa pona kepada Pak Bapak ya Allah umroh nabi na gak itu makin ya terakhirnya kapak, ya terakhirnya kampu, ya terakhirnya kaki ae, ya terakhirnya, ya terakhirnya, ya terakhirnya. Matur, marena. Marena asa. Asa'i. Mare asa'i. Jadi kan mesti gunceng kobuna. Gunceng kobuna lake berdiri, gunceng kobuna ngengreng lake. Saya lebih fokus, aku nul, aku otak. Marena apa? Sejujur, sejujurnya ini semua orang bermangira. Aku otak, mau pun otak. Umroh kedua ini terlalu bodak boleh. Kita kenapa? Kita ada hubungan, pesek dan silet. Hanya mau bodak pun. Imun ada hubungan, ya no. Terus balik ke jenis abodak ini ke perempuan. Mesti gini, tak. Ia juga lagi abodak. Haram, haram, haram. Oleh, haram. Kau kunteng. Saya kunteng pun apa kau curi, saya pun ngasari umroh, gentar. Tak ada pada kita mereka tahlul. Mama, aku lihat tak tahlul. Pas pula kunteng ambian. Mereka tahlul, tak kenapa? Biar aku tengkulia kita tahlul, kita napa. Kalau aku mau lihat tahlul, mari aku tengkulia pula, aku tengkulia biar kita napa. Terus. Maka, kali itu terjadi kaptina, mulai yang meminta kerja. Dari kali itu, pulang pertama, kali itu berat. Pak berat, pas gue ada anak-anak ngundur, lagi gue kunceng. Kali itu aku kunceng, berusak. Potong, sup. Sudah diwanti-wanti dari awal manasik mun bisa kunteng ketika hidup jemaah. Mari ketika aku teng TV mun boleh tawaran mau diikutikan oleh anak-anak karo beli gratis. Ketika oleh kalian udah 10 rial mau saya beli lagi roncur ke milia. Makanya mun anu mau jantan aku dengan TV. On, paham ki? Boleh kita yakin ya?
Nyam-nyam kini kan? Alika, itu main jam-jam. Dibina, boy. Baiklah, boy. Jadi, rasanya ke mama, kanto. Di kanto pun nyak. Kenapa? Keklan-keklan main jam-jam. Nyak. Kanto. Mama yang luka. Kini, ambu dah kanto. Stres. Ambu kanto. Itu main jam-jam tu. Nyorot. Paling main jam nyorot oleh pastor Rosati. Siapa paling ini nomor langsung? Ada tiga, berarti pada langkah saya tak tahu itu sahi. Jadi kau tu nyurut kan daripada nak kalian bila edengona, pada nak kau edengona apa bertal? Oh bapa yang bertal kaji tinga jauh itu. Auto aing jam jam, kenapa auto aing jam jam? Banyak pesta kami ini nom tapi kan apa? Auto aing jam jam jadi jangan terkali kalian tuh. Mereka ini kan terus lagi, tak ingat apa. Boleh saya tanya kena? Saya tak kosong di uduk. Keng dianjurkan ni. Tak wajib. Saya wajib sot kekun e bertoto. Umpam ambian. Asa ingat kentuh. Terus lagi saya ingat. Esa. Keng kun tak sam. Korna ngatur lagi ngatur ator. Kapangiran pas bener saya. Kenapa tak saya-saya kalau belum bawa? Ini kan. Mereka dengan Allah, dengan kaki, sopan maluah, sopan maluah, ini kan penengah bertakjir. Sepanjang sopan maluah, penengah bertakjir. Karena mereka disarankan, tidak bisa menjadi, dan dia sopan aku, hanya kontra penyerang. Dia masuk langsung, kok, emang. Ambu, gitu, lopo-lopo-lopo, jadi ambu, hanya kontra penyerang. Dan yang maluah, lopo-lopo, jadi ambu. Nikah amul lestari berarti muharramatul ihram perkara-perkara ihram lagi amul lestari berarti kan matul ya ampun nah ampun berarti ampun kalakun lah kan kita bilang ampun lestari dari jama kita ambil kota boleh adenal ili dia tanaka sama ya tanim bapak kita bisa di berangkat ampun kalista jadi tata cara apa ada ampun sendiri ali kalista berlaku kembali. Nah, pon dari kata pon anyat sebagaimana biasa kita pas berangkat boleh di sana pakai bis atau kita taksi. Jadi kan istampon sebagaimana biasa kesunatan-kesunatan lakoni boleh sebelum kita niat ihram. Lakoni apa aku ibu se anyak minnya kan tidak disunatkan sebelumnya. Tapi bila pon nawai itu ya, kula mereka anu aka dibe dalu pompong bodo karena bodo kareta bahwa mana di beliau kak kita dari bis aniat. Ini kan biasa kan para lelaki di mare atau wong mare atau la sunnah nang ya kita insa Allah di roka sebenarnya itu ya. Kalau bila mau cinta kan ada nang bis nang ayo nyatakan kurang dan yang ini kemudian mana berada di Pak Kutmin, mana berada di Pak Kutmin Nahu Ibu Kota, Wa Alhamdulillah Biha Kenyamana Bila Ita Ana Wa Mata Kobal Amin Ini Wulis Karta Hari Di Nona Apa namanya Allah Yesir Hadi Nona Abdi Natari Pak Umar Tina Yang Mata Pak Kutmin Ketika di sana kota Lumpur, tapi kalau kemana tuh tapi hanya di sini mulai sholat ya bagus juga. Oni, jika orang tuh lalu menitaki, mulai kita kerja nastar, mulai di hotel. Mari buat, mantari kata lima di Allah, mantari kata tempang, sehat lahir batin, amin. Al-Fatihah.
Jadi saya terakhir kak itu belak hilangan boleh minta tolong menanti ampos sebelum niat kak itu hampir mati karena itu penghalang utama takut gitu tak takut kan ini penghalang utama ilmari tahajul masih dengan model hati ini boleh lagi Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad.